lagi di channelnya Dead Wish. Ya, hari ini gue cuma mau main Esmeralda. Tapi sebelumnya sneak peek dulu mengenai monitor. Kemarin sudah beberapa ada battle report dari jadi gue coba sebagai Garrison Commander menggunakan Amanitor sama Artemis yang dirali beberapa dengan ada Attila Takeda, ada Yu Chandra, yang Yu William, bahkan juga Pakal, terus Saladin, yang Yu Saladin ya. Cuman yang terakhir itu yang siang Yu Saladin ternyata ada kesalahan di dalam troop saya itu ada yang isi Kava ya, harusnya kan full archer. Nanti kita ulang sekali lagi. Sama sebenarnya saya pengen cari yang punya Gilgamesh gitu. Kan giga saya belum max, baru 553. Saya belum tahu ada teman-teman yang punya Gilgamesh atau enggak. Oke, kita lanjut aja dulu. Langsung ke Esmeraldanya. Mengenai F5, baik itu battle report nanti akan ada di konten berikutnya. Karena kontennya masih saya gabungkan dulu. Battle reportnya masih saya coba gabungkan dulu, saya susun dulu, nanti baru saya posting. Dan memang ada beberapa bug, khususnya dari Artemisia. Kalau kita lihat di Wii Gaming itu dia bikin hanya 5515. Menurut dia sudah cukup, nanti kita lihat. Kalau saya sih di max sih sebenarnya. Nah kalau memang butuh hanya 5515, bisa saya alihkan ke buat si Gilga kira-kira gitu. Udah langsung aja gas Esmeralda. Ini sebenarnya hari kedua ya. Hari pertama kemarin gue udah, cuma nggak sempat nge-record karena posisi gue kemarin itu lagi camping, jadi nggak bisa nge-record. Nah ini seperti yang teman-teman lihat udah 77 kali nih saya spinning. Sekarang hari terakhir kita coba 75 chance-nya. Langsung aja lah gas ke. Kemarin belum nggak ada dapat yang legendary, jelek lagi jelek. Ini juga belum, nah ini baru dapat satu legendary, 2 F, 3 epic lagi, satu epic malah. Ini jelek. Ada nih bang, kok mencetnya nggak pakai mikir? Kau mikirlah kalau ada jam, kalau nggak ada jam baru mikir. Ini 221 anggap aja berarti satu legendary, satu epic, satu jelek banget yang rednya, satu I'm recording now. Ini satu tunggu ya. Oh, 4. Tiga, dua. Efeknya lumayan bagus sih ini. Tiga lagi. Sudah max 154. Tadi mungkin masih ada 172. Kemarin Om Dede sih bilang mending buat ini dulu, apa namanya, dismantle, buat nge-refine. Tapi ini kayaknya ada legendary mau gua dismantle. Tapi kita lihat, karena aku yang weaponnya udah dapat speciality, terus masih ada dua weapon lagi. Sementara aku pengen ini nih sebenarnya, ini kan aku udah punya Sector Mass of Night. Nah gue tuh pengen bikin yang ini Hydra Blast gitu. Tapi ini sementara masih nunggu blueprint, kurang 5 lagi berarti harus ada event selanjutnya. Kita gas aja lah, bikin aja dulu. Tapi ya Om Dede gatel tangan gue, nggak tahan, gue pengen bikin Hydra Blast nya Kita lihat apakah habis Esmeralda tangan saya hoki. Kalau nggak hoki ya udah
Kita lihat apakah Hydra Blast-nya dapat speciality. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya sih. Ya kan. Ini ke sini. Ini nanti. Ya gitu deh kira-kira Esmeralda-nya teman tadi. Sebentar gue lihat dulu sisa chest ya. Oh masih ada aman nih, masih ada 16 legendary, 101 epic, 23 yang biru, 79 yang hijau. Nah, sekarang kita bikin ini. Prepare buat ini nih. Inventory. 10. 1, 2, 3. Gak yang ini. Agak sedikit lagi dapet kok, tenang Om Dede, berarti ternyata masih bisa, cuma beda 4 doang. Tapi buka dari ini juga masih bisa dapet nih, coba iseng ya. Nggak dapet, kurang. Dari satu bundle cukup lah. Butuh 3 lagi. Sambil nunggu blueprintnya, materialnya masih bisa ditabungin. Nanti kita bikin di refine. Izinku sih refine ketiga itu refine ketiga sih nanti. Refine ketiga kayaknya jadi. Kalau enggak nanti kalau ya paling gitu. Jadi saya mau dismantle tapi nanti dismantle saya pikir-pikir lagi. Ya udah guys, konten saya nggak lama-lama. Saya cuma mau ini aja Esmeralda, sekian dan terima kasih.